iki nyeneng nopo Ganjaran. Ka iso. Iso. Lah bujuan iki yo nyeneng. Wong bujuan iki yo nyeneng to. Yo ka oleh Ganjaran, malah oleh bayaran. Ya wong gak masuk iku pengen wali. Lah iso kok wis wali ya. Pak, wajute nyeneng no sing ikhlas. Pak, ya nyeneng no sing ikhlas iku sing oleh Ganjaran. Ah, nek nuruti ikhlas nih. Apa? Anak bojo mangan ikhlas kok ayo kering. Ya enggak maksudnya ikhlas ngono lho. Aku ikhlas. Nami lo ikhlas lho. Ikhlas apa? Wong wis lunas wis ikhlas rek. Cari sapa? Wis bupati wong wis lunas kok ya wis ikhlas wis. Wis mari. Wis. Aku kok ora jaga. Makanya luar biasa. Jadi kita mengingat Rakornas yang ketiga Les Bumen. Ini alhamdulillah terima kasih ditempatkan di Kabupaten Pasuruan. Karena Kabupaten Pasuruan ini satu bupatinya Gus Bupati dan juga santri. Kalau santri ini pasti pandangannya luar biasa. Makanya salah satu programnya adalah Wak Mukidin. Ini Wak Mukidin jadi program andalan. Waktunya bangun TPG lan mati. Ah, ngomong Surabaya ki apa? Lah saya kan sudah melewati Pak Mukidin. Saya kan mondok, jadinya kan ada memang mati di situ. Iya, makanya harus mondok, makanya kan bupatinya santri. Kalau pemimpinnya santri luar biasa, makanya buat seluruhnya. Jangan khawatir jadi santri. Nah, karena santri bisa jadi apapun. Betul. Santri ada yang jadi presiden. Ada jadi insyaallah menteri, ya. Jadi gubernur, nah. Jadi bupati. Sih enggak jadi apa-apa ya ono. Sopo? Awak dhewe iki. Makane paling enak ono banyak pinggir kali. Mati kecil ke Candol Kawah. Paling enak lek pemimpin iku asli santri, wis jelas mikir kok masak. Umat, wis jelas mikir kemaslahatane umat. Iku santri, makanya awak dhewe termasuk Les Bumi Magang. Berarti awak dhewe iki kan masih Les Privat. Awak mau Les Bumi Magang barang ngono. Kan kita kan masih kecil, maksudnya luar biasa, makanya kita terima kasih. Hari berbagai banyak hiburan. Betul. Ini nanti persembahan. Nanti ada kakak saya nih. Kakak saya Charlie. Ada kakak saya nanti Charlie. Charlie si penyanyi. S12. Oh iya. Makanya santri itu kan luar biasa. Iya. Mencari zaitun saja bapaknya siapa itu juga sulit. Benar. Itulah hebatnya santri. Bidan yang urus kelahiran zaitun juga masih belum ketemu siapa. Makanya zaitun kok imun deh. Lekak ngata gitu zaitun. Ini sembari menunggu persiapan kru, pengisi acara, dan juga para tamu hadirin undangan, dan juga para peserta pengisi acara yang lain. Ini sembari kita menemani warga masyarakat sekitar Pandaan sekitarnya. Ini seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Dan kebetulan tahun ini Kabupaten Pasuruan menjadi tuan rumah Les Bumi pada tahun ini. Makanya welcome to Pasuruan, always fresh. Mau refreshing ke Pasuruan banyak. Banyak. Kalau mau minum kopi, ada khasnya Kopi Kapiten. Yang langsung diambil dari 8 kecamatan yang ada di Pasuruan. Luar biasa. Luar biasa. Hebatnya Kopi Kapiten adalah saat kita menyeduh dan meminum, tidak terasa sodanya. Itu luar biasanya. Dan tidak terasa teh. Itu. Mungkin kalian berdua cara minumnya yang salah. Salah. Pas sekali kalau kemana-mana kalau kopi itu jangan diminum langsung diteteskan ke mata, nanti akan terasa. Itu Kopi Kapiten luar biasa, karena dari 8 kecamatan itu ada Brigen, Kebutur, Purwodadi, Purwosari. Makanya luar biasa Bosko. Itu kopinya berbeda. Berbeda. Itu metiknya saja berbeda. Iya, bedanya dengan yang lain, pertanyaan lain. Itu satu petikan satu solawat, satu solawat makan nasi. Makanya rasanya beda. Oh, gitu. Makanya yang jadi petani kok sering manjing solo. Iya, alis korek. Oh, itu khasnya Pasuruan. Nah, ini sebagai kota santri, jadi melakukannya juga khasnya santri. Nah, teman-temannya santri sudah persiapan. Ini santri tarik khas.
yang dilakukan oleh teman-temannya lah. Itu anak TK. Ya. TK mana nih? TK Pasuruan. Dari TK Surabaya coba persiapan itu. Ya. Saya nama TK saya juga bagus mas. Sukar Pintar. Kalau aku bukan Sukar Pintar, Sukar Tinggi. Mas nggak mau ungkep. Hari ini tarian khas ditarikan oleh anak-anak ya, dari TK Kabupaten Pasuruan. Ini luar biasa tarian khas Wa Mugiti. Untuk menyambut para kiai, para gus, tadi udah ketemu Gus Agin, Gus Agin sudah ketemu luar biasa. Jadi sambil persiapan juga sambil menata posisi dan tempat, ini juga nanti mari kita saksikan bersama ya. Kira-kira seperti apa penampilannya adik-adik kita yang cantik-cantik dan ganteng. Karena anak-anak itu sulit. Jadi anak-anaknya kok itu ketemu? Loh enggak, itu ibunya. KLA dan lain-lain. Jadi anak-anak ini sudah siap, sudah ready? Sudah ready, Bu. Anak-anak sudah ready? Belum. Oh, belum. Ya, masih persiapan, masih olahraga. Oh, iya. Jadi, banyak ya? Oh, banyak. Ini rencananya saja ada 10.500. Tapi ini sementara buat sampel. Buat sampel ini ada sekitar 200-an. Anak TK pakai sampel. Ah, dikira kopi. Kira-kira penyaringannya gimana? Masuk diayak nih. Makanya acara ini ya. Banyak yang Gus juga hadir. Banyak Said yang sudah hadir bersama-sama kita. Acara yang luar biasa, acara meriah sekali. Benar. Bagaimana kalau acara yang meriah ini kita adakan tiap minggu? Ya. Rilis Bumi punya acara tiap minggu di sini. Alhamdulillah bisa menggeser jadwalnya tahlilan ya. Oke, sebentar kalian berdua. Biar para hadirin, para penonton di sini yang datang biar tidak semakin sepet, saya panggilkan mantan saya. Oh iya. Ini akan menjelaskan tarian. Tarian ini nanti akan dijelaskan nanti. Iya. Ada mungkin ada pesan-pesan juga. Yuk kita panggil Via Kalen. Oh ini mau nari. Ini. Kayaknya ada yang mau dipanggil Via Kalen tadi. Ya kalau yang nasional kan Via Valen, nah ini Via Kalen karena di Pasuruan. Aduh, ini saya berjaga dengan artis internasionalnya. Gini ya kalau ngomong sama cewek cantik ya. Apa? Anda nggak terus? Awalnya pendek. Karena pendek. Itu karena pendek saja. Tapi karib nggak pendek. Tapi tinggi yang tertunda. Baik, ini Kiki. Ini ada apa yang disampaikan? Ya, jadi ini adalah tarian Wak Mugidi. Yang berarti Wak Mugidi sendiri adalah kepanjangan dari Wayahe Kumpul Bangun TPQ dan Madi. Selamat datang Pasuruan dan juga Gus Irsyad yang luar biasa. Ini program dari Bupati kita, kemudian merupakan program unggulan pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mana program ini sebagai bentuk investasi besar untuk menghasilkan generasi muda yang berkarakter santri yang tentunya berakhlakul karimah sesuai tuntutan para kiai kita. Kamu kok balik dari sini? Kalau kamu yang ngomong itu kayaknya gak wadum gitu. Udah jangan ngomong ini saja biar aku. Kalau kamu yang ngomong semua mana? Panas. Ale panas karena bisa kutulah. Gitu, kalau MC cantik ngomongnya kayak gitu, Re. Bisa nggak kamu kira-kira menyanyi MC kondang kita? Alah, waktu itu Raya Angel kok cantik banget. Ini tarian khas. Tarian khas dari Kabupaten Pasuruan. Iya, betul sekali. Ini sudah ready? Sudah ready, sudah siap. Adik-adik yang ada di sana, di kanan kiri. Sudah siap semua ya. Tarian Wak Mugidi. Masih diatur. Oh, masih diatur. Masih diatur. Jangan lupa baca bismillah ya sebelum tampil. Ini yang namanya banyak anak. Banyak kayaknya ini kurang satu anggotanya masih di sini ketinggalan. Kami sebenarnya mana, Riz? Saya udah lulus TK. Sekarang lagi masuk ke PAUD saya. Kalau TK katanya begini, kamu dari TK mana? Saya dari TK Selera Bunda. Saya rasakan padang, Riz. Kamu saya TK na PAUD. Gimana adik-adik sudah siap? Masih ditata tata ya? Masih ditata ya? Karena butuh persiapan. Karena apa? Tarian ini akan dilaksanakan selama 24 jam. Nih, kelamaan. Pingsan nanti. Situ potongi situ-situ. Ya, baik. Sambil menunggu persiapan dari adik-adik. Saya senang sekali loh, karena aura KNU-nya itu sangat terlalu. Luar biasa, tepuk tangan dong buat kita semua. Datang ke sini
sejati. Kira-kira kalian ini RS jatuhnya? Jangan salah. Kalau ada buktinya, kalau saya ada buktinya. Apa buktinya? Saya batuk aja NU. Contoh? NU. Ojo sampai kalah. Waktu to NU. Coba awak. Oh berarti itu sudah dari batuk aja sudah NU. Dari batuknya kelihatan. Coba awakmu angop. Enggak, masalahnya berarti benar. Bahasanya Pak Suran ini kota NU. Buktinya saya kepom ada NO smoking untuk no. NO smoking. Oh iya. Saya memang terbukti saya keturunan NO semua. Mak saya itu Banser. Ya, terus bapak saya itu Fatayat. Kembali. Kalau Fatayat itu berembuan. Loh, kalau Banser itu idiom. Sekarang ada Banser wanita tapi idiomnya laki-laki. Ya buktinya yang disuruh-suruh masak ya bapakku kok. Ya kan berarti bapakku Fatayat, mak Banser. Ikut jenenge bapakmu lemah lembut. Mamu cek kasari. Berarti termasuk bapakku gagah gemulai. Ana bare mak iso banser ngene. Kita tanya lagi. Gimana sudah siap adik-adik? Sudah ya? Are you ready? Oke, kalau sudah ready yuk kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah adik. Inilah dia, tarian kolosal Wa Mukini. Mama Sunni Allah Muhammad. Siar ke TV kasetnya buat coto ya. Mat calonnya mat. Masih ini kayak iklan dulu. Mat rek calonnya. Ini mat. Putih. Eh, dorong mancep gak boleh. Mbak di syuting, Mbak. Mbak kok di syuting. Yo siaran langsung ning telung tahun kas. Kita berikan sambutan yang meriah sekali lagi. Inilah dia. Tarian kolosal Wa Mukini persembahan dari adik-adik TK Kabupaten Pasuruan. Total menduran semua I'm not afraid.
kamera di kantor jenenge napa kertas dimisik jenengane dimisik jadi kita masih